Galih mau jawab? Apa leh? X kuadrat plus 3X plus C. Oke, nomor 2 Irman. Nomor 3 Willy. Nomor 4 Lenny. Nomor 5 Anggi. Nomor 6 Rikma. Jangan takut salah. Ya, nggak apa-apa. Yuk, coba. Saling lagi ya. Satu Galih, nomor 2 Irma, nomor 3 Billy, nomor 4 Lenny, nomor 5 Anggi ya. Terus nomor 6 Rikma. Jangan takut salah ya. Ayo, coba yuk. Oke, yuk kita bahas ya. Nomor 1 apa, Galih? X kuadrat plus 3X plus C, Pak. Plus C, oke, mantap. Yuk, berarti integral 2X plus 3DX. Ingat, waktu itu ya, ditulis biasa 2X, pangkatnya tambahin 1 nih. 1 tambahin 1 berarti 2. 2 turun ke bawah, 2 ya. Plus 3, ingat, tidak punya X, tambahin aja sendiri X-nya. Terus dia belum punya batas, berarti ditambah C. Kita coret aja. Nah, sehingga E kuadrat plus 3S plus C. Sudah selesai. Nomor 2. Irma, udah ketemu nomor 2? Halo? Belum, Pak. Nggak bisa. Waduh. Ayo. DY per DX, ingat, waktu itu kalau ada DY per DX sama dengan 3X plus 3, berarti nyari DY sama dengan 3X plus 3, ingat, pembagi kita pindah jadi perkalian. Ya kan? Kalau ingin mencari Y, berarti diintegralin. Integral dari 3X plus 3 DY. Gitu loh. Paham sekali lagi? Kalau ada DY per DX, mencari ini adalah integral dari ininya, integralnya. Paham kira-kira sampai sini ya, lo? Nah, kalau dari sini baru kita hitung aja biasa integralnya. Berarti berapa nih, cuy? 3E, pangkatnya nambahin 1 nih. 2 ya. Berarti taruh bawah 2. Plus 3, tidak punya E, Pak. Tambahin aja sendiri E. Belakang selalu plus C. Oke ya. Terus di soal dia bilang apa? Dan garisnya melalui titik. Melalui titik 1,2. Artinya apa sih, Pak? Artinya nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, bro. Oke nggak sampai sini, halo? Paham nggak? Halo? Ya. Semuanya paham ya? Oke. Jodoh, kita substitusi nih. Nanti kalau belum paham, ngomong ya. Tolong ngomong, jangan diam aja. Please. Gak ngerti langsung ngomong, Pak, tolong dong diulang lagi. Seperti biasanya aja, seperti waktu kita les di tempat kita aja. Ya, cuman ini medianya online kita aja. Oke ya. Jadi harapan saya kamu nanti benar-benar bisa. Oke? Berarti Y, ya, Y sama dengan ini. Kita substitusi dulu, X sama dengan 1, kita substitusi ya. Berarti 3, 2 kali 1 kuadrat dibagi 2 nih. Plus 3, 2 kali 1, plus C, sama dengan Y. Y-nya berapa sih, Pak? 2, cuy. Ya udah, berarti 3 per 2, gua tambah dengan 3, plus C, sama dengan 2 nih. Kalau gitu nyari C sama dengan berapa ini? 2, ya kan? Dikurang 3, dikurang 3 per 2 nih. Berapa, bro? 2 kurang 3, min 1, min lagi 3 per 2. Caranya gimana? Min 1 kali 2. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 min lagi 3 berarti min 5. Pernya berapa sih? 2. Oke lah, ini nilai C-nya. Sehingga Y sama dengan, ingat, Y-nya dalam bentuk apa? 3 per 2X pangkat 2 plus 3X
plus C. C-nya kita ganti min 5 per 2. Inilah grafik fungsi Y-nya atau persamaan grafik Y-nya. Oke? Oke ya, bisa dimengerti ya kira-kira ya. Lanjut. Nomor 3 yuk. Nomor 3, tadi siapa? Pilih, udah ketemu nomor 3? Belum. Oke, ayo perhatikan baik-baik. Integral x pangkat 3 min 3x plus 1 per x pangkat 2 dx. Sama dengan berapa? Ingat, integral pangkatnya ditambahin 1 nih, berarti 4. Ya enggak? Terus 4-nya taruh di bawah. Min 3x tambahin 1 lagi, berarti 2. Taruh di bawah. Pak, ini ketemu kok pecahan. Ingat, Pak, itu triknya kalau pecahan. Kalau pecahan, plus jadi min. 1 per. Kalau pecahan, pangkatnya bukannya ditambah, tapi dikurangin 1. 2 kita kurangin 1 berapa? 1, Pak. 1 nggak usah ditulis berarti. Terus pangkatnya taruh di bawah. 1 kali. Ini 1, taruh di sini. Terus selalu ditambahin C. Kenapa? Karena tidak punya batas. Sehingga hasilnya berapa nih? 1 per 4. E pangkatnya 4. Min 3 per 2. E pangkatnya 2. Min 1 per 1 kali E. Berarti E. Selalu tambahin C. Oke, kira-kira sampai sini. Halo? Ingat cara cepatnya. Plus berubah jadi min. Kemudian pangkatnya bukan ditambah tapi dikurang. Itu kalau pecahan. Ngerti? Ngerti ya? Kalau cara biasa, Pak, ini dirubah dulu dalam bentuk biasa. Cara biasa. Kalau nggak bisa cara langsung, bisa pakai cara biasa. Berarti, X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X pangkatnya positif dinaikin jadi negatif. Min 2 DX. Sama dengan X pangkat 3 tambah 1, 4 per 4. Min 3 tambah 1 berarti 2 per 2. Plus X pangkatnya tambahin 1 berarti min 1, dipindah ke bawah jadi min 1, selalu plus C. Ya kan? Kelihatan nggak ini warna oranye? Halo? Kelihatan ya? Nah. Ini nanti kalau dirubah sama kayak gini. Jadinya nanti. Kenapa Pak kok sama? Plus bagi min, ya min. X pangkat min 1 berarti 1 per X pangkat 1. Sama dengan atasnya nanti. Oke? Yo, soal nomor 4. 4 tadi siapa? Sudah ketemu? Belum. 4 tadi siapa? Anggi apa Leni? Saya. Siapa? Leni. Oh Leni, gimana? Udah ketemu belum? Belum. Oke. Ayo, integral sambil diingat-ingat ya. 2x plus 5, pangkatnya 3 dx. Ingat, bentuknya ngeri nggak sih dia? Ngeri banget ya, bentuknya pangkat 3 ini kalau kita jabarin panjang loh. Bener nggak? Ya. Nah, lihat, ya catatannya waktu itu. Kalau bentuk ngeri ada dua kemungkinan. Bisa gunakan substitusi, bisa gunakan apa? Oke, parsial, ya kan? Ya. Dilihat lagi yuk, catatannya yuk. Kalau ya, bentuknya ini ada dua kemungkinan, bisa substitusi, bisa parsial, kan? Ya. Ya. Oke. Ciri-cirinya substitusi gimana sih, Pak? Kalau dia nanti saya turunin ya, kalau dia nanti saya turunkan, dia bentuk ngeri saya turunkan, itu nanti langsung habis, gitu kan? Turunannya 2x plus 5, berapa turunannya 2x plus 5? Turunannya 2x plus 5, berapa? Turunan masuk lagi, ya? 3. Turunan 2x plus 5, turunannya berapa? Turunan? 2. 2. Ingat kan turunan waktu itu? Ya. Gimana? Pangkatnya dikalikan. 2 kali 1, 2. Kemudian pangkat dikurangi 1. Itu turunan. Kalau nggak punya X, diturunin habis, gitu kan? Ya. Ini harus lancar turunan. Karena turunannya 2, 2 itu kan sama saja dengan di luarnya. Ya. Di luarnya itu artinya kan nggak ada X-nya. Jadi selain pangkat tertingginya, selain yang ini,
Itu kan tidak ada x-nya di luarnya sini, di luarnya 2x plus 5. Kalau tidak ada s-nya berarti ini bisa pakai turunan. Kalau masih ada x-nya berarti nggak boleh. Gitu kok. Ya, dengan ciri-cirinya turunan. Ciri-cirinya substitusi, sorry. Kalau mau menggunakan substitusi, berarti dimisalkan waktu itu. Misal, U-nya adalah 2x plus 5, ya kan? Ini harus bisa cara biasa. Takutnya nanti digunakan untuk ini sama Pak Edro. Digunakan soal uraian, takutnya. DU per DE, itu artinya turunannya. Turunannya dia siapa? 2, itu turunannya. Sehingga dari sini, kalau saya ingin mencari DX, berapa? Ya, kalikan aja silang, berarti apa? DU dibagi 2 dong. Ya enggak? Ya. Benar enggak? DU per DX turunannya hanya 2 aja. Ya. 5 enggak punya X, diturunin habis gitu loh. Oke? Sehingga nyari DX-nya, tinggal DU dibagi 2. Sekarang ini saya ganti, maka jadi integral 2X plus 5 tadi U. Berarti U pangkatnya 3, bro. DX, DX-nya diganti nih. DU per 2. Per 2 boleh keluar nih. Berarti setengah kali integral U pangkat 3 DU. Berapa, Pak? Ya, tulis saja setengah kali. U pangkatnya berapa? 4. Setelah itu pangkat ditaruh bawah. Karena tidak punya batas, selalu ditambahin C. Berarti berapa nih? 1 per 8. 2 kali 4 kan 8 ya. U-nya, ditulis ulang U-nya. 2S plus 5, pangkatnya berapa? 4 plus C. Harus bisa ini. Cara biasa harus bisa. Kalau cara cepatnya, Pak, ini cara cepatnya. Baik substitusi maupun parsial, itu nanti berlaku sama. Pokok intinya, ciri-cirinya adalah pangkatnya tinggi, pangkatnya enggak enak. Udah gitu aja ciri-cirinya. Pasti diselesaikan substitusi dan parsial. Ya kan? 2X plus 5 pangkat 3 DE. Namanya juga cara cepat. Ya wes, ditulis ulang aja. Berarti berapa? 2X plus 5. Pangkatnya ditambah 1, 4. Pangkatnya turun, berarti 4 kali. Turunannya ini dia, 2X plus 5. 2X plus 5, turunannya berapa? 2 ya. Tidak ada batasnya ya, berarti selalu plus C. Ya udah selesai. Berarti 1 per 8. 4 kali 2 kan 8. Dari siapa? 2X plus 5. Pangkatnya apa, Pak? 4 plus C. Kelar. Oke? Paham ya? Sama halnya dengan nomor 5. Yo, nomor 5 gampang tadi. Nomor 5 tadi siapa? Anggi. Anggi, ketemu Anggi? Belum. Belum. Gampang, ayo. 0 sampai 2 dari 2X plus 5. DX. Berarti ingat, ditambahin 1 pangkatnya, 2X kuadrat, terus turun per 2, plus tidak punya X, tulis sendiri X. Pak, ada batasnya, berarti ditulis batasnya. 0 sampai 2. Oke? Okay? Ini kita coret. Berarti X kuadrat. X-nya ganti angka 2. 2 kuadrat. Plus 5 kita kali 2. Dikurangi. Ya kan? Dikurangi. Ingat, pertama kan ini hasilnya. X kuadrat plus 5X. X-nya diganti 2 dulu. Berarti 2 pangkat 2. Plus 5 kali X. X-nya diganti 2. Ngerti? Dikurangi. Sekarang batas bawah, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat. X diganti 0. Plus 5 dikali 0. Depan berapa, Pak? 4. Ya kan? Ditambah 10. Min 0 kuadrat tambah 0, berarti 0. Berapa? 4. 11. Oke ya? Ya. Ya. Dipahami dulu, saya foto. Yang penting dipahami dulu. Siap. Wah, lupa tidak saya sematkan ini tadi. Di apa namanya? Di rekornya lupa enggak saya sematkan. Jadi kalau kalian ngomong selalu muncul. Baru ngeh ini tadi, guys.
Oke, udah dipahami? Pahami dulu. Jadi tolong nanti kalau memang sudah bisa, jangan dilupakan ya. Integral, turunan, trigonometri, kemudian limit. Empat materi itu, empat bab itu. Itu penting nanti. Nanti kelas 3 kamu akan diajarkan juga limit dan turunan trigonometri. Tolong jangan dilupakan itu. Itu penting empat bab ini nanti. Dan sering keluar di UTBK. Ini hari ini kan UTBK yang pertama ya. UTBK yang pertama. Saya lihat di Twitch. Dan nanti kalian kelas 3 harus ikut-ikut kayak gitu, harus follow tweet-tweetnya apa namanya? Mereka-mereka yang ambis pokoknya. Itu Pak, ada yang ini yang bilang kalau ternyata babnya sering keluar ininya. Dan kebetulan itu yang sering saya sampaikan di kakak kelas. Baru hari ini di grup kakak kelas ini tuh rame. Pak, beneran Pak, ini keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Untungnya, masih untung, kakak kelasmu itu rata-rata ujiannya masih di pertengahan nanti. Artinya gelombang pertama akhir. Masih untung, masih ada kesempatan. Besok kita mau bahas-bahas, masih ada kesempatan. Sangat saya sayangkan kalau tidak bisa ngerjakan soal itu. Karena di modulnya WI itu sudah persis. Bahkan tadi sampai salingkari. Ini loh kalau nggak percaya, kita sudah pernah bahas soal-soal yang mungkin, yang tepat, yang tidak tepat, pernah bahas model kayak gitu. Dan ternyata model kayak gitu, model soal-soal seperti itu, keluar di hari ini tadi. Gitu. Jadi, rugi banget gitu loh, Rek. Sayang banget kayak saudara. Ya. Ini saya nggak borong, nanti saya kasih tahu screenshot-nya di grup. Ya. Saya kasih tahu nanti kalian. Jadi, biar kalian tuh nggak meramaikan apa yang saya katakan hari ini, kalau tak ajarin ini, tolong kudu ngerti tenanan lek, gak ngerti takono. Dan jangan dilupakan, terutama ini jangan dilupakan nanti. Oke? Okay? Pak, tapi kan banyak materi, wis, metrik, terus apa namanya? Vektor, kemudian persamaan lingkaran, polinomial, dada aja gak masalah. Lupakan saja gak apa-apa. Ya, tolong ini jangan dilupakan. Pasti nanti masalahnya. Ngerti ya? Oke ya? Ini aku gak ngedeni-deni loh. Ya. Ini gak ngedeni-deni. Fakta, gak percaya aku takut kakak kelas ini. Ya kan? Oke. Lanjut ya. Kita sampai jam 10 aja ya. Besok gini aja. Bangkong aja besok. Ya. Kita kan malam besok ya. Benar, malam. Pik jam habis maghrib. Iya. Yakin ya? Malam ya? Ya, habis maghrib tapi Pak. Atau kalau besok malamnya dua sesi gimana? Apa? Dua sesi malamnya. Jadi habis maghrib, fisika nanti jam 8 lebih 15 atau setengah 9 kayak ini tadi dengan saya matematika. Kemalaman ya Pak, setengah 9. Udah kemalaman. Untuk... Oh ya udah. Berarti tetap hari ini aja lah. Hari Sabtu sama Jumat aja wis. Ya. Besok tetap malam, tapi hari Kamisnya tetap jam 3 aja ya. Ya. Ya, karena biologi ya. Kak Bayu itu biasanya sore. Ya nanti saya kabarin aja Kak Bayunya kalau bisa malam ya. Gak apa-apa kalau bisanya tetap jam 3, jam 3 aja. Ya. Ya. Dari ikut fisika ya? Iya, Pak. Terus kelasmu kan Pak Norowi? Iya. Nah, masa Pak Norowi nggak mau ngasih nilai-nilai plus gitu? Mau kamu tim fisika? Nggak tahu. Buktikan, Le. Nanti kalau misalkan kamu lolos olimpiade, kalau nilai fisikamu masih 80, tidak 100, itu masih 80 atau bahkan cuma 90. Tantangin aja gurunya. Gitu loh. Sekarang ini loh sekolahan-sekolahan lain loh, 90 itu enggak ada apa-apanya nilai 90 itu. Heran saya, enggak tahu apa ada apa gerak. Punya masalah apa gitu kok bisa ngasih nilai pelit-pelit itu. Oke, nomor 11. Saya tuliskan soalnya seperti nomor 6 belum ya? Waduh.
buru-buru. Nomor 6, maksud saya. Nomor 6, soalnya gimana tadi? Nah, saya lihat di fotonya. Untung sudah saya foto, saya kirim di grup. Oke, nomor 6. Integral akar e ditambah dengan 2 kali akar e pangkat 3 dE. Ayo, kalau pakai cara biasa berarti diapain? Integral, ya kan? Diapain? S pangkatnya apa? Setengah, ya enggak? Plus, halo? 2 kali S pangkatnya dalam 3. Di luar enggak ada angkanya, berarti 2. 3 per 2. Paham enggak sampai sini kira-kira? Halo? Halo? Oke, lanjut. Ya. Oke, kalau pakai cara langsung hafalan rumus ya. Kalau lupa hafalan rumus, mendingan pakai biasa aja. Wes terserah. Kamu mau pakai biasa atau mau pakai hafalan rumus, terserah. Yang penting intinya harus bisa. Ya. Ayo. Pangkat tambahin 1 nih. Berarti 1/2 ditambah 1. Plus 2 kali S pangkat 3/2 ditambah 1. Ya kan? Ya. Per setengah ditambah 1. Yang ini per berapa? 3/2 ditambah 1. Ya enggak sih? Ya. Enggak punya batas, berarti plus C. Ya enggak? Ya. Ya kan? Ya. Nah, berarti berapa nih? 1/2 tambah 1 berapa? 3/2. S pangkat 3/2. Dibagi 3/2. Plus sama, 2 kali X pangkatnya 5/2. Ya enggak? Halo, bisa enggak ngitung langsungnya? Ya. 2 kali 1. 2 ditambah 3, berarti 5/2, ya enggak? Ya. Halo? Oke, halo. Sorry, tadi tiba-tiba keluar dari Zoom ya. Ini sudah bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa. Oke. Sorry banget cuy ya. Yuk, lanjut. Dari sini paham ya? Jadi jawaban ini aja udah benar. Kalau misalkan nanti pilihan ganda, ternyata tidak ada nih Pak jawabannya Pak. Biasanya dalam bentuk akar ini. Kalau dalam bentuk akar, gampang nih cuy. Berarti jadilah 3/2. S pangkat 3/2. 3 dibagi 2 itu dapatnya berapa sih? 1 ya? Iya enggak? Iya. Oke. Okay. Dapatnya 1, berarti dia sisa. Tulis akar. Akar berapa ini, Pak? Angka 2. Angka 2 sini nggak bisa ditulis. Pangkat sisanya. 3/2 sisa berapa? 1. Sisa 1, ya. Terus ditambah dengan 4/5. Pangkat 5/2 dapat berapa? 2. Dapat 2, ditulis. Berarti pangkat 2. Terus, akar sisanya, sisanya adalah 1. 5/2 sisa 1. 1 nggak usah ditulis. Ngerti? Ngerti? Coba-coba. Ya. Coba ya. Cocok ya. Saya kasih contoh coba lagi. Harus mengerti. S pangkat 7/3. Ayo, berapa yuk? Kalau dinyatakan akar. X pangkat berapa dulu? 2. 2. Terus akar pangkat pembaginya 3. Berarti tulis 3. Akar pangkat 3 dari S sisanya 7/3 1 X aja. Ngerti ya? Cek. Liannya perlu turu kok sejak gurme nganu tok iki. Gali tok iki. Wei, tangi wei. Tinggal 2. Ayo.
Coba. Ayo semangat-semangat lagi yuk. 11 dibagi dengan 3. 11 bagi 3. Dapat berapa? Kamu kalau ngitung 3 3 dalam pecahan campuran itu gimana sih? 3 2 per 3, ya enggak sih? Ya. Ya, waktu dulu SMP, gurunya SD lah ngajarin ini. Nah, tiganya, tiganya di depan, hasilnya ini sebagai pangkat. Pembaginya tiga, tiganya ini sebagai akarnya. Berarti akar pangkat tiga. E, sisa berapa? Dua. Berarti sini tulis pangkat dua. Oke ya, oke ya. Halo? Iya. Krik, krik, krik. Ayo empat soal lagi. Kuat-kuat. Biasa drakor sampai unyi-unyi ngono kok alasan yang ngantor. Hah? Yo, Bin. Biasa kon kan drakor ngono ya. Ayo, nomor 7. Siapa ya? Agustin. Halo Agustin. Agustin bisa dengar suara saya? Enggak ada kayaknya, Pak. Oh, hilang. Melambaikan tangan. Dari tadi enggak ada. Ini masih. Leni masih? Masih. Leni masih. Oh, yang melambaikan tangan siapa ini? Willy. Willy hilang. Irma? Masih berapa, Pak? Kenapa, Pak? Irma masih berapa, Pak? Masih on, ya? Masih, Pak. Anggi? Masih. Oke, Rikma, Rikma. Jujur, Rikma itu semuanya. Apa, Pak? Oke. Pilih izin. Eh? Pilih izin udah nggak kuat katanya. Waduh, melambaikan tangan, guys. Nomor 7. Kan besok daring, paling cuma daring, cuma gitu-gitu kan, gurunya. Bangkong aja, guys. Paling kan tugas kok. Kalau tugasnya biologi, kirim aja ke grup, tanya ke Kak ini. Ke KB. Beres, toh? Tugas sejarah makin nggak karuan loh, Pak. Googling aja, bro. Googling aja, wes. Tujuannya lo apa, coba? Banyak-banyakin tugas, nilainya kecil-kecil. Aduh, aduh. Makanya di Indonesia itu banyak orang yang ngeluh ketika setelah lulus sekolah, kayak nggak ada, nggak dapat apa-apa, ya. Gimana? Cuma dikasih tugas-tugas doang. Oke, nomor 7. Ayo, ini bisa menggunakan cara biasa tadi apa? 2, pangkatnya dinaikin jadi apa? Min 2. Plus dinaikin jadi X pangkatnya apa? Min 3. Min 3, min X. Ini kan? Ya nggak sih? Halo? Jadi apa ini? 2, pangkatnya nambahin 1 nih. Berarti min 1 dong. Min ditaruh di bawah, min 1. Plus pangkatnya nambahin 1, min 2. Min 2 taruh di bawah, jadi min 2. Min, pangkatnya nambahin 1, berarti 2. 2 ditaruh di bawah. Selalu ditambah C, karena nggak punya batas. Ya. Plus bagi min, min, berarti berapa, Kak? Min 2, ya. Min 2. Pangkat min 1, ditaruh di bawah. Pangkatnya bikin positif, berarti per X saja. Pangkatnya apa? 1. Oke? Okay? Plus bagi min, Kak. Berarti ya min. Atas 1 bagi 2 ya. 1 per 2 dong. Ya kan? 1 per 2 berapa ini? Pangkatnya berapa? Min 2. Jadi positif 2. Terus min. Ini tetap berarti ya min setengah. Pangkat 2 plus C. Oke. Okay. Nomor 8 ya. Bentar, sampai sini nomor 7. Bingung enggak ini? Ada pertanyaan enggak? Halo?
Pak, itu kalau nomor 7 misalnya kan itu pecahan-pecahan gitu ya, Pak. Hah? Nomor 7 itu kan dua per kayak pecahan gitu, kalau yang langsung minus tadi terus pangkatnya dikurang gitu kan bisa. Ya bisa, bisa. Dan kan pecahan pakai langsung bisa, ya. Kalau pakai langsung gimana? Ingat enggak caranya? Ini tadi kan pakai cara biasa ya. Kalau pakai langsung yuk. Nol is nomor 7 ya Mas Ian ya. Pakai langsung. Integral 2 per e kuadrat plus 1 per e pangkat 3 min x dx. Kalau pakai langsung tadi, plus jadi min. Berarti min 2 per e pangkatnya dikurangi ya. Pangkatnya dikurangi 1, berarti ya 1. 1 nggak bisa ditulis. Plus kak, plus jadi min. 1 per e pangkatnya kurang 1, jadi 2. Ingat, 2 ditaruh di depannya. Ya kan? Ini tadi kok nggak ditaruh kan 1. 1 ditaruh di depannya tetap. Ya? Min, dia bukan pecahan. Ya udah, berarti tambahin aja langsung 2 per 2 plus j. Udah, ketemu jawabannya. Yang mana berarti? Ya, sama ya? Ya kan? Ya. Oke. Terus nomor 8. Dan terakhir nomor 8 aja ya. 9 dan 10 nanti dicoba dulu aja kali ya. 0 sampai 4 dari 2 akar x ditambah dengan akar pangkat ke akar dari x pangkat 3. Yuk. Berarti bisa kalau pakai cara langsung bisa nggak kira-kira? Pakai rumus ya, kalau cara langsung ya, apalagi rumus waktu itu ya. Ya. Jadi nggak usah ya, pakai aja cara biasa aja. Kayaknya ada lupa nanti. Berarti 2 kali X pangkat setengah, plus X pangkat 3 per 2 di X. Ya, berarti integral, plus, berarti berapa? 2 X pangkatnya, tambahin 1 ya, tambah 1. 1 setengah tambah 1, 3 per 2. Taruh bawah 3 per 2. Plus X, tambahin 1, 5 per 2. Per 5 per 2. Batasnya 0 sampai 4. Sampai sini bingung kira-kira? Halo. B. Enggak. Jujur loh, yang lainnya gimana ini? Piye iki, guys? Masih bisa ngikutin? Masih. Oke, lanjut. Berarti dinaikin ya, 2 kali 2, 4 per 3, X. Ingat, 3 bagi 2 berarti apa? X pangkat 1 akar X. Itu tadi triknya. Ya. Plus, 1 kali 2, 2 per 5. X pangkatnya apa? 2 akar X. Batasnya 0 sampai 4. Tadi kalau ada batas kayak gini, gimana, Kak? Batas atas dulu dimasukin. Berarti 4 per 3. X-nya diganti 4, akar 4, plus 2 per 5. X-nya ganti 4 kuadrat, akar 4. Setelah itu, min. X-nya diganti 0, ya kan? X-nya diganti 0. X-nya ganti 0, berarti akar 0 per 5. Kali 0 kuadrat, akar 0, ya kan? Ayo, akar 4 kira lagi. Lurus, lurus 54, telur per telur, plus. Akar 4, lurus. Apa pangkat lurus 16 lebih do? 32, berarti tidak apa-apa. Per 5. Dikurang. 0 akar 0, 0 kalikan 0, 0, semuanya 0. Ya enggak? Ya. Halo? Terus piro iki?
Ini ada 32 dan 64, dikeluarin aja 32-nya. 32 bagi 32, 1 per 3. 64 bagi 32, 2 per 5. Berarti 32 dalam kurung, samakan penyebutnya. 3 kali 5, 15. Dibagi 3, 5 tambah kali 1. Di sore, ngitung cepat. Ngitung cepat ini kan bawah dikalek. Menurut tak? Ya. Cici ping limo. Terus telu ping pidu. 6. Menurut lo? Iya kok? Iya kan? Berarti ya. 32 tak kalek nih. 5 tambah 6, 11 per 15. Ayo, kira lagi. 11 ping 32. Berarti 32 tambah 32, 3. 52 ya? 3, 5, 2 per 15. Oke? Oke ya, baik. Ya. Saya rasa cukup sekian dulu aja ya, guys. Untuk soal nomor 9 dan 10 silakan dicoba dulu. Oke ya, tetap semangat. Besok kita mulai jam 6 malam fisika. Terus hari Kamis biologi. Hari Sabtu matematika lagi. Minggu matematika atau fisika atau kimia hari minggunya. Nanti saya kalau kimia, kita minggunya bahas kelas 12 aja ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum. Baik, saya rasa cukup sekian dulu ya, adik. Semoga Tuhan nanti memberkati kalian dan kalian mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan. Amin ya. Selamat malam. Dadah, Tuhan berkati. Amin ya.